Okay, sure. No problem. No problem. Okay, here we start. Okay. Okay. Singtong ready to record? Singtong. Oh, alright. Okay. Selamat sejahtera, Encik Jonathan. Nama saya. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik kerana sudi menjalankan aktiviti temubual dengan kami. Kami akan membincangkan tentang tajuk pengetahuan sikap generasi muda kini terhadap isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual and transgender. Baiklah, kita mulakan temubual sekarang. Saya akan serahkan kepada kawan saya, Chan Jilin, untuk bertanya soalan yang pertama. Dipersilakan. Hai, sir. So, pada pendapat anda, sikap dan pengetahuan generasi muda terhadap perbuatan LGBT? Jilin, berkenaan pertanyaan anda, pengetahuan remaja lah terhadap topik LGBT ya. Kemungkinan pada hemat saya, mereka mungkin ada yang mempunyai serba sedikit pengetahuan disebabkan mereka didedahkan dengan didedahkan perkenaan perkara tersebut menerusi social media lah, ataupun media sosial. Namun mungkin mereka kurang dapat, okay, mereka kurang erti lah definisi yang sebenarnya lah. Mungkin bila kita sebut istilah LGBT, mungkin mereka mempunyai pengetahuan ia adalah berkenaan hubungan, hubungan seksual lah. Alright, berkenaan mereka yang sejantina, misalnya lesbian dan gay lah. Alright, mungkin itulah tahap pemahaman mereka. Dan ada kala mungkin mereka dapatkan pemahaman tersebut ataupun pengetahuan tersebut menerusi perbincangan ataupun perkongsian oleh rakan mereka ataupun mungkin mereka yang mengikuti subjek seperti moral, pengajian moral dan sebagainya, mereka pun didedahkan perkara tersebut. Namun mungkin mereka sedar istilah tersebut secara tidak mendalam. Tetapi yang saya risau, mungkin tangkapan mereka berkenaan istilah tersebut mungkin kurang tepat. Mungkin ada memang sedar tapi mereka memberi tangkapan yang salah. Kemungkinan ada remaja berpendapat perilaku LGBT ini sebenarnya adalah sesuatu yang boleh diterima. Sebab mungkin bila mereka meninjau negara lain seperti negara Eropah ataupun Amerika, mungkin dari situ mereka berpendapat terdapat negeri di Amerika yang meluluskan undang-undang untuk membenarkan hubungan berbentuk LGBT dibenarkan di negeri tersebut. So dari sudut tersebut, mungkin remaja memberi tangkapan yang salah bahawa perbuatan tersebut sebenarnya adalah dibenarkan, terutama di negara yang maju seperti Amerika. Tetapi mungkin mereka tidak sedar perihal laku LGBT ini ataupun amalan LGBT ini sebenarnya adalah salah di sisi undang-undang, terutama di negara seperti Malaysia. So bila mereka kurang sedar ataupun tidak mempunyai pemahaman yang lengkap, so kemungkinan berlakunya salah tangkapan. Bila berlakunya salah tangkapan ini, ia boleh menimbulkan masalah yang lebih rumit. Sebab
Mungkin ada remaja yang berpendapat ia tidak salah. Dan yang lain pula mungkin rasa selain you tidak melakukan sesetengah perbuatan, you tidak akan bertepan dengan masalah, tidak langgar undang-undang. So saya rasa mungkinlah istilah LGBT ini mereka mungkin memis tangkapan yang secara surface saja, tetapi tidak memahami aspek secara mendalam. Aspek bagaimana LGBT ini boleh dianggap menyalahi undang-undang. Mungkin mereka tidak sedar. Ataupun mereka yang sedar, yang saya risau adalah golongan remaja mungkin akan memberi tangkapan yang salah. Justru mereka akan memberi tangkapan yang kemungkinan akan mendiskriminasikan mereka dalam golongan dan kumpulan LGBT. Itu setakatlah yang saya sedar berdasarkan pemerhatian saya lah. Okay, terima kasih Encik Jonathan. Sekarang kawan saya Sungkit akan bertanyakan soalan kedua. Selamat sejahtera Encik Jonathan. Ya, nama saya Sungkit. Sekarang saya nak tanya Mr. Jonathan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda kini mudah terpengaruh dengan perbuatan LGBT? Kemungkinan mereka mudah terpengaruh oleh rakan seperjuangan mereka. Mungkin maklumat yang dikongsikan oleh rakan kurang tepat. Mereka akan memberi tangkapan sama ada yang kurang tepat mengenai kumpulan ataupun amalan LGBT. Ataupun kemungkinan mereka kurang dapat perhatian ibu bapa. Maksudnya ahli keluarga mereka tidak memberikan pendedahan ataupun pemahaman terhadap perkara tersebut. Bila mereka tidak diberi pendedahan pendedahan oleh ibu bapa, mereka terpaksa mendapatkan jawapan daripada sumber media masa ataupun dari sumber social media. Dari situ kemungkinan mereka dapat jawapan, tetapi jawapan mungkin kurang tepat adakala. So bila mereka ditedahkan dengan maklumat yang kurang lengkap ataupun tidak tepat, kemungkinan mereka akan mempunyai tangkapan yang berbeza lah berkenaan perkara tersebut. Dan kemungkinan juga topik LGBT ini adalah dianggap sensitif, terutama di kalangan masyarakat Malaysia. Mereka juga agak sebab adakala mereka risau juga bila mereka bertepan dengan isu LGBT, sebab tangkapan masyarakat berkenaan kumpulan tersebut memang negatif lah. So adakala juga mereka dapat maklumat berkenaan LGBT, mungkin selain daripada rakan, daripada sumber rakan, mungkin sumber media masa dan juga mungkin daripada program TV ke ataupun dari program movie dan sebagainya lah. Dari sudut pendidikan, kemungkinan juga mereka akan didedahkan dengan topik tersebut. Andai katalah mereka perlu membuat tugasan berkenaan topik tersebut, mungkin dari situ mereka akan berusaha untuk mencari jawapannya lah. Kemungkinan itulah antara sumber yang saya rasa remaja akan didedahkan dengan topik tersebut. Begitulah pandangan saya lah.
Oh, okay, terima kasih. Simpang yang akan bertanya soalan ketiga, dipersilakan. Okay, selamat sejahtera Encik Jonathan. Soalan saya adalah apakah kesan-kesan perbuatan LGBT terhadap generasi muda kini? Kesannya, kemungkinan kesannya lebih kepada negatif lah. Sebab pertama, amalan ini adalah dianggap salah di sisi undang-undang. Dan amalan ini juga adalah bercanggah dengan budaya dan agama masyarakat Malaysia. Terutamanya di negara masyarakat majmuk seperti Malaysia, saya berpendapat ibu bapa khususnya, bila mereka sedar anak mereka ni terjebak dengan amalan LGBT, sudah tentu mereka sedih dan juga pada masa yang sama mereka akan kemungkinan cemas dan mereka akan ambil tindakan yang drastik, misalnya menghukum, mendenda anak-anak mereka. Sebab perbuatan LGBT ini bukan saja salah di sisi undang-undang, ia juga tidak disambut ataupun diterima oleh masyarakat Malaysia. So kesannya ialah mereka yang terlibat dengan kegiatan perbuatan amalan LGBT ini, kemungkinan mereka akan lakukannya secara senyap-senyap lah, tanpa disedari pihak lain. Sebab mereka risau bila perbuatan mereka terdedah, mereka akan terpaksa berdepan dengan hukuman. So bila mereka lakukannya secara senyap-senyap tanpa disedari pihak lain, ini akan memudaratkan lagi mereka yang terlibat dengan perbuatan tersebut. Sebab bila mereka tidak diberi perhatian, tidak diberi tegur atau nasihat, kemungkinan mereka akan memudaratkan diri dengan kegiatan hubungan seks kemungkinan sejenis. Ini mungkin juga akan bukan sekadar memudaratkan personaliti mereka, kemungkinan juga akan membahayakan mereka dari segi keselamatan dan kesihatan. Terutama amalan LGBT ini memang mempunyai risiko, risiko dari segi penyakit yang berjangkit dan antaranya kemungkinan AIDS dan sebagainya. Bila mereka dijangkiti dengan penyakit AIDS, mungkin mereka tidak akan dapat kembali ke jalan ataupun landasan yang betul. Itu kesan negatif lah yang saya dapati lah. Akan menjejaskan mereka yang terlibat, dan mungkin mereka juga akan dipulau, diboikot oleh masyarakat ahli keluarga, sebab ahli keluarga rasa malu dengan perbuatan mereka. Bila mereka diboikot dan dipulaukan, keadaan mereka mungkin lebih teruk, sebab mereka juga akan mengalami tekanan psikologi. Ini memang sesuatu yang boleh memudaratkan remaja, sebab mereka ni masih muda. Bila mereka tidak mendapat sokongan dan panduan ahli keluarga terdekat ataupun saudara mara, mereka kehilangan hala tuju. Pada umur yang muda dan mereka terlibat dengan LGBT ini, saya rasa serba sedih lah, sebab masa depan mereka memang telah terancam lah, ataupun terjejas lah. Itu kesan yang saya boleh kongsikan berdasarkan expect negatif lah. Expect positif, saya rasa langsung tiada. Okay, baik. Terima kasih, Encik. Soalan keempat akan ditanyakan oleh Shimin. Oh, Shimin. Yeah. Selamat sejahtera, Mr. Jonathan. Ya, yeah, sejahtera.
Soalan saya ialah, apakah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak kerajaan untuk membentuk perbuatan golongan LGBT daripada mempengaruhi generasi muda kini? Cabarannya memang tidak dinafikan. Sebab bila berlakunya amalan LGBT, ia bukan masalah, sebenarnya ia bukan berpunca daripada kerajaan pada pendapat I. Kemungkinan mereka yang terlibat ini, mereka tidak diberi bimbingan ataupun pengawasan oleh ahli keluarga. Disebabkan ahli keluarga tidak dapat memberikan perhatian terhadap golongan remaja anak mereka, dan mereka mungkin terjebak dengan LGBT ini, memang sukar sekali untuk kerajaan menanganinya. Sebab kerajaan boleh menghukum mereka yang terlibat dengan perbuatan LGBT. Tetapi hukuman tidak semestinya akan boleh mengatasi masalah LGBT. Sebab apa yang saya risau, mereka didenda ataupun dikenakan hukuman. Selepas itu, adakah mereka akan teruskan dengan perbuatan LGBT? Sebab yang penting adalah mereka perlu diberi pendidikan ataupun mereka perlu diberi bantuan, bimbingan dan juga kemungkinan bimbingan dari segi ajaran agama juga. Jadi pada pendapat saya, masalah LGBT ini tidak boleh diatasi oleh pihak kerajaan sendirilah. Kita perlu gabungan berbagai pihak, terutamanya ibu bapa, ahli keluarga terdekat. Selain daripada itu, kemungkinan pihak NGO bolehlah membantu juga. Sebab kerajaan pun mempunyai limitasi dari segi sumber, dari segi tenaga buruh untuk mengesan dan untuk membimbing LGBT. So saya rasa berbagai pihak sebenarnya perlu bersatu padu untuk membantu golongan LGBT ini. Cabaran yang seterusnya adalah disebabkan para remaja mereka terdedah dengan social media dengan mudahnya. So saya risau kemungkinan mereka ini, bila mereka akses kepada social media berkenaan LGBT yang memaklumkan mereka perbuatan ini adalah sah dan telah pun diiktirafkan oleh negara asing seperti Amerika, saya rasa remaja ini mungkin memberi tangkapan yang salah. Maksudnya mereka mungkin berpendapat, andai kata ia adalah salah, mengapa negara maju seperti Amerika masih membenarkannya? Membenarkan Malaysia pula yang mengutuk dan menghukum mereka yang terlibat dalam perbuatan LGBT ini. So saya rasa lah, cabaran untuk kerajaan memang amat ketara lah. Sebab bergantung kepada kerajaan untuk menangani perkara ini memang kurang berkesan. Ia perlu mendapatkan bantuan dan juga kerjasama daripada semua pihak lah. Sama ada dari pihak ibu bapa yang sebagaimana yang telah saya kongsikan, ataupun dari pihak NGO dan juga termasuklah di peringkat sekolah juga. Itu sebabnya kemungkinan adanya subjek pendidikan moral, diharaplah subjek ini boleh memberikan pengetahuan yang lebih lengkap terhadap isu LGBT.
Mungkin juga pihak yang sebagaimana yang saya sebut lah, NGO termasuklah counselor, guru counseling dan juga pertubuhan agama. Juga saya rasa lah, saya percaya mereka juga boleh membantu sekurang-kurangnya untuk menyedarkan masyarakat, memberikan keinsafan kepada masyarakat berkenaan betapa buruknya perbuatan tersebut dan kesan-kesan yang negatif sehingga boleh memudaratkan kesihatan mereka. Dengan kerjasama berbagai pihak, kemungkinan ia akan membuahkan hasil yang lebih berkesan. Sekurang-kurangnya boleh mengurangkan ataupun elakkan perbuatan LGBT ini daripada terus menular di kalangan masyarakat remaja. Itu sedikit lah pandangan saya berkenaan kesan dan juga cabaran yang dihadapi oleh kerajaan. So diharap perkongsian saya ini boleh membantu anda sedikit lah berkenaan topik LGBT anda ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik. Saya akan tanya soalan yang terakhir. Okeylah. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk menyedarkan golongan LGBT daripada terus terpesong sifat semula jadi mereka? Langkah-langkah yang boleh diambil masih sama juga. Antaranya ialah menerusi pendidikan formal lah. Bila remaja didedahkan dengan pendidikan formal, kemungkinan besar mereka akan diberikan pemahaman yang lebih tepat dan lebih lengkap agar mereka tidak terjebak dengan perbuatan kutub tersebut LGBT. Kemungkinan juga dari semasa ke semasa, kerajaan perlu memberi kesedaran ada menyebarkan kesedaran di media masa. Bila remaja ini terdedah dengan sebaran media masa yang menyedarkan mereka perbuatan tersebut memberi kesan yang buruk, kemungkinan mereka akan mula sedar lah. Adakah perkara tersebut sememangnya akan memburukkan mereka. Kemungkinan juga adakan lebih lagi ceramah, kampen untuk menyedarkan masyarakat, khususnya golongan muda berkenaan perihal laku, salah laku LGBT. Ini sedikit sebanyak boleh menyedarkan mereka amalan tersebut memang adalah negatif, memang adalah buruk lah. Dan tidak ketinggalan juga ajaran agama lah. Anda kata bermuda-bermudi, remaja dan masyarakat, mereka mempunyai pegangan agama yang kuat. Saya yakin mereka boleh mendapatkan gambaran secara lebih lengkap dan jelas berkenaan perbuatan LGBT ini sebenarnya adalah bukan sahaja salah di sisi undang-undang, sebenarnya adalah salah di sisi ajaran agama. Dari sudut tersebut, bila mereka sedar ia adalah salah dari segi undang-undang dan juga ditolak oleh kebanyakan agama, kemungkinan dari situ mereka akan dapat satu gambaran yang lebih jelas berkenaan perbuatan LGBT memang tidak boleh dipakai, tidak boleh diamalkan dan tidak boleh diterima. Itu juga merupakan pandangan saya lah berkenaan persoalan anda. Okay, terima kasih kepada Encik Jonathan kerana telah memberi bantuan kepada kami untuk membantu kami menyelesaikan kajian laporan ini.
So, sebelum leaving, sir, can you allow us to take a snapshot for the evidence? Snapshot? Ah, yeah, yeah, sure. Ah, yeah. Jilin, you may proceed. Oh. Is it done? Yeah, done. Oh, okay. Okay. Sekian saja. Waktu temu buat telah pun tamat. So, terima kasih. Okay. Okay. So, jumpa anda minggu depan lah untuk kelas. Yes. Okay. Okay. How was my assignment? Tidak boleh. Cihihihi. Alamana, oh, siap weh. <笑>很废了啊我看到凯凯文之后很软个头还是要把他头挤出来吗还是往镜头看然后你给我讲那个地瓜头跟地瓜球啊